lagi di video Aninya Game. Video kali ini guys, Sakurani bakalan datang ke acara ulang tahunnya Mioni dan Yutoni teman-teman. Tapi katanya ya guys ya, Sakurani itu bawa hadiah yang besar banget dan isinya itu katanya Sunny Bunny kayak seperti ini. Wah, itu kan boneka yang sangat lucu ya guys ya. Katanya tuh bonekanya bisa bercahaya guys, bener nggak ya? Yaudah yuk, kalau gitu langsung aja guys kita lihat acara ulang tahunnya seperti apa. So guys, kali ini Sakurani sudah ganti baju teman-teman. Temanya akan datengin ulang tahunnya Mioni dan Yutoni guys. Jadi karena hari ini Mio dan Yutoni ulang tahun, gimana kalau Kak Sakurani ini belanja coklat juga sih yang banyak. Loh, ini ada Hatsuki. Iya Sakurani, aku justru mau jemput kamu. Kamu udah beli kado belum? Belum. Yaudah yuk, kalau gitu kamu ikut aku ya Hatsuki. Oke, kita beli coklat yang banyak aja ya guys ya, supaya Mioni sama Yutoni seneng teman-teman. Yuk kita langsung sini aja dan kita beli sama Mbak Mami. Mbak Mami, mau beli coklat yang banyak dong. Boleh, boleh, boleh. Nah guys, kita beli yang banyak ya guys ya, supaya bisa dibagi-bagiin juga nih sama yang lain. Oke, sudah cukup kan? Sudah nih guys, sudah beli 10 coklat teman-teman. Ayo, kalau gitu Hatsuki akan temenin Sakurani ke rumahnya Mioni dan Yutoni ya guys ya. Let's go, mari kita langsung aja pergi ke rumahnya Mio guys. Kira-kira yang ulang tahun itu Mioni apa Yutoni ya teman-teman ya? Apakah mereka sebenarnya lahirnya itu sama-sama guys? Kayaknya sih menurut aku enggak kali ya teman-teman ya, tapi kita lihat dulu nih. Tapi tuh udah banyak yang datang loh guys, rame banget, lihat tuh. Wah, Bakazue sama Mbak Ayumi diundang juga. Iya Sakurani, tapi kamu bawa kado gak? Bawa dong, aku sudah bawa banyak coklat nih. Ayo ayo semuanya, lihat tuh udah ada bawa kado juga guys. Lihat nih ada papannya nih guys. Di hari yang berbahagia, kami turut mengundang teman-teman yang kami cintai untuk datang ke acaranya birthday Yuta dan Mio. Bener guys, ini hari ulang tahunnya Mio dan Yuta. Mungkin samaan kali ya guys ya. Jadi kita antri dulu teman-teman di sini. Wah, udah ada yang jual es krim guys. Wih, iya kamu mau gak Sakurani? Soalnya ini gratis nih, disediain sama Mioni dan Yutoni. Wah enaknya, boleh nanti kita coba. Yuk kalau gitu kita kasih tahu ya. Mas, ini undangan saya ya. Oke oke, silakan masuk. Wih, lihat nih guys dekorasinya guys, bagus banget balon-balonnya, banyak banget ya di sini ya. Oh ini masih disusun teman-teman, lihat dari sebelah sini. Nah ini nih sudah pada nunggu-nunggu nih. Udah kalau gitu aku duduk dulu deh guys di sini. Sakurani kamu baru datang? Iya Norika, kamu udah dari tadi? Iya nih aku udah dari tadi. Ya udah deh kalau gitu aku duluan ya, mau ketemu sama Mioni Yutoni dulu ya. Iya iya boleh, itu dia mereka ada di atas panggung. Oh ya iya, oh iya benar guys, happy birthday Yuta Mio. Oh mungkin ulang tahunnya dibarengin kali guys. Dudu ini kenapa lagi? Oh terpleset, ya ampun Takeo, bangun 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 bangun. Iya kak, licin banget tadi. Ya ampun, ada-ada saja. Oh kado-kadonya ditaruh di sini ya? Iya disusun di sini. Tapi kayaknya Sakurani mau kasih langsung aja deh guys. Yuk kita lihat ya. Wah ada baru-barunya juga teman-teman. Lucu banget guys. Ada Dino-Dinonya nih. Apakah ini boneka cita-citaku guys? Boneka Dino itu. Yaudah kalau gitu kita samperin dulu ya. Hai Mio, Yutoni, selamat ulang tahun ya, happy birthday. Terima kasih Kak Sakurani. Ini untuk kamu. Terima kasih ya Kak, sama-sama. Kak Sakurani beli banyak loh untuk kalian. Oh gitu. Eh, itu ngapain itu? Kok dia masuk ke dalam box kadonya Mio? Iya Kak. Jadi katanya ada yang ngasih special gift. Eh, kamu ngapain masuk-masuk ke situ Fumi? Ini Sakurani, aku ketemu sama boneka lucu banget di dalam box ini. Mana? Ih, di dalam situ tuh kamu gak lihat warna ijo-ijo itu? Iya kak, itu hadiah aku khusus dari Kak Sakurani katanya. Oh gitu, wah Sakurani gak bilang-bilang ya guys ya, ngasih hadiah Mioni Yutoni guys. Coba kita lihat, apakah hadiahnya guys? Coba, oh bergerak guys, Sunny Bunny. Oh ini kan boneka yang lucu viral itu guys, gemes banget. Ya ampun, wah kalian pasti senang banget dikasih boneka ini. Iya kak, kita senang banget. Aku sama Kak Yutoni juga baru tahu kalau ini boneka Bunny. Ih lucu gemoy. Hai Bunny, kamu mau main sama kita nggak? Kayaknya dia mau Mio. Ayo ayo kita ajak main Bunny. Ayo 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 sini Bunny. Ayo Kak Yutoni, Kak Sakurani mau ikut nggak? Mau mau kalau gitu. Ayo sini ikut aku. Loh, aku kalian mau pergi sih? Enggak, aku mau main sama Bunny.
kira-kira mau diajakin kemana ya guys ya? Oh, jangan-jangan diajakin mau naik prosotan kali guys. Ayo kak, kita cobain prosotannya sama boneka Banisnya. Iya, Mio, kamu duluan ya. Siap-siap, ayo semuanya. 1, 2, 3. Lihat guys, mana Banisnya? Ya, kok Banis kamu gak ikutan? Aku tidak bisa, kalian saja ya. Oh ala, ayo Banis sekali saja kamu coba ya. Ayo sekali lagi. Wah kayaknya Mio penasaran banget guys sama boneka Sunny Banisnya ini. Yuhu, lihat teman-teman. Tuh, dia beneran gak naik. Ya kamu takut ya Sunny Banis ya. Iya aku takut. Ya jangan takut. Ya udah Mio, aku gak takut. Aku naik demi kamu ya. Coba guys kita lihat nih guys, Baninya katanya dia mau turun ke sini ke prosotan. Coba. Wih! Ah, tidak! Ya guys, kasihan banget. Banis, kamu kemana? Ya guys, kasihan Banis nyungsep teman-teman. Sunny Banis, maafkan aku ya. Iya, tidak apa-apa walaupun aku tidak bisa. Maafin aku ya. Ya udah deh, kamu mendingan gak usah naik prosotan, kita balik ke rumah aja yuk. Mio, kasihan ya Sunny Banisnya. Iya kak, kayaknya kita taruh aja ya di dalam box ya. Iya, kita taruh aja yuk Mio yuk. Sini Banis, kamu masuk ke dalam box ini aja ya. Ya kak, berarti Banisnya gak kita keluarin lagi. Gak apa-apa, biar dia istirahat. Ya udah teman-teman semua, terima kasih ya yang sudah hadir di acara ulang tahun kita berdua. Semoga kalian menikmati pesta hari ini. So guys, untuk kali ini Miyani dan Yutoni mau kasih tahu nih guys, kalau misalkan boneka Sunny Banisnya ini guys dapat hadiahnya dari mana, yaitu dari Kasakura nih teman-teman. Dan cara buatnya guys seperti ini ya munculinnya. So guys, jadi tadi tutorialnya gimana caranya munculin boneka Sunny Banis ini guys. Jadi ini dibuat dari karakter Sakura nih ya teman-teman ya, untuk hadiahnya Miyoni dan Yutoni. Dan buat kalian juga yang mau tahu dekorasinya rumahnya Miyoni dan Yutoni bisa jadi pesta ulang tahun seperti ini guys, bisa banget tinggal masukin ID aja 22162453997725 ya guys ya. Itu dia ID proofsnya. So guys, kalau gitu sampai di sini dulu aja video kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur dan jangan lupa di like serta subscribe channel aku. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa guys. Bye-bye. Bye.